Baik, siapa lagi yang membawa barang berharganya? Abas, silakan maju. Ini buku harian ayah saya. Saya mau ke Indonesia. Dia minta saya membawanya. Kira-kira apa isi dari buku harian ayah kamu? Di sini dituliskan masa kecil saya. Ketika umur 3 tahun, anak lain berbelajar berjalan dan saya sudah berjoget. Abas, ya benar adalah berjalan. Ya, lalu apa lagi? Ketika umur 7 tahun, semua pintar membaca. Saya malah menghafal lagu dan berjoget. Saya suka menari dan juga bernyanyi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Abas. Sebenarnya yang dikatakan oleh ayah kamu di buku harian itu sangat bagus. Bahwa kamu lebih harus giat belajar daripada bernyanyi dan berjoget. Iya, Pak Budi. Ya sudah, kamu silahkan duduk. Berarti tinggal Carlos yang belum maju. Benda apa yang kamu bawa, Carlos? Pak Budi, saya tidak bawa apa-apa. Kok tidak membawa apa-apa? Iya, Pak Budi, saya bingung bawa apa. Karena setiap saat saya membawa selalu warisan dari orang tua saya. Maksud kamu? Ini adalah warisan dari orang tua saya. Gantengan saya. Kihumi, apa di sini ada cucu saya? Maaf, Pak. Tapi ini bukan ruangannya Sueb. Ruangannya Sueb itu ada di pantry. Atau mungkin Bapak bisa menemui Sueb di kantin. Enggak, saya mau senang di sini aja. Habis tempatnya adem, terus banyak cewek cakep lagi. Pak, sekali lagi saya katakan, tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalam kelas ini. Ini kelas untuk belajar. Saya tahu. Yang bilang warung nasi siapa? Jalan-jalan ke rawa buaya. Nih yang punya wilayah. Permisi. Barangan kalau ngomong. Enggak apa-apa. Yang kementok gue emang lo. Abas! Kenapa bonekanya cuma satu? Kamu taruh di mana? Tapi tadi saya taruh di tas Kotaro. Apakah boneka kamu menghilang? Ya, hilang! Kamu sudah menghilang pemberian ayah saya. Ini penting karena saya akan kasih pada wanita pujaan saya. Mungkin bonekanya sedang mencari wanita pujaan kamu. Abas, kamu harus ikut mencari. Abas. Pak Budi, sebentar. Ya, ada apa, Burika? Pak Budi, itu kenapa engkongnya Sueb masih berkeliaran di sini? Ini sekolah ya, bukan tempat reuni keluarga. Maaf, Burika. Tadi engkongnya Sueb bilang sama saya kalau dia juga masih cari-cari Sueb. Maaf, Moder, Pak Budi. Lagi ngomongin engkong Aye ya? Lihat gak engkong Aye di mana? Sueb, tadi engkong kamu masuk ke dalam kelas. Tapi tidak saya izinkan karena mengganggu murid-murid. Khususnya perempuan. Punya engkong tuh diurusin dong. Masa lihat perempuan matanya jelalatan gitu? Maaf, Moder, Pak Budi. Engkong Aye emang jarang lihat yang beautiful. Saya juga tadi digodain sama engkong kamu. Gitu. Berarti Moder beautiful. Pokoknya Aye bakal ngurusin warisan ini secepatnya. Soalnya cuman Aye ahli waris yang tersisa.
Maaf, kalau saya boleh tanya, memang warisannya berapa sih? 1 M, Pak Budi. Oh. Hah? Duh, di mana ada makanan ya? Sini kali ini. Wah, gila, kagak ada. Masuk gue minum air lagi. Kayak ikan emas dong gue. Ah, ini mungkin ada. Nah, ini makanan apa tuh gue gak tahu. Mantap. Ya ampun engkong, I looking di anywhere, ternyata di ini mari. Sini, sini. Ternyata mie orang bule enak banget. Tuh masih ada. Lu ambil. Pung-pung kaki, ketan. Set, jakong. Itu makanan orang. Masa makanan kebo? Bukan makanan gratis. Ya elang, kong. Ayah udah diomelin di sono, di mari. Gare-gare engkong kegenitan. Sekarang malah makan sebagai ti orang lain. Ya ilo. Tiba segitu aja nyolot sama gue lu. Lu tahu gue datang kemari. Ngai senang lu. Soal warisan. Soal warisan, kong. Terus gimana kabarnya, kong? Ayo nungguin dari tadi. Ya itu dia. Setelah gue cek, dari turunan 1 sampai 7, nah lu kagak ada. Sebab lu turunannya ke 8, paham? Ayo kagak dapet, kong. Lu sepake nangis kenapa? Gak pake nangis. Yurit gak lu? Kagak, kong. Gue juga kagak. Awal, yaki. Bukan Tini. Hai, bukan Tini ya, kemana saja lo. Ling sudah mau pulang. Aduh maaf ya Ling, tadi saya baru urus sesuatu. Tapi bumbu instan dari Cinanya dibawa kan? Sudah pasti ya. Ini Helga spesial, oh. Sudah tidak bisa tawa lagi. Saya nggak bisa bacanya ya. Yang bahasa Indonesia ada nggak? Tunggu sebentar, oh. Lili, cari dulu, oh. Bu Kantini, apa melihat pasangannya boneka ini? Kenapa boneka ini ada di tas Ling-Ling, oh? Akhirnya bonekanya sudah menemukan wanita pujaannya. Cie, cie, cie. Boneka pasangannya tuh ada di sebelahnya. Ling-Ling, ini boneka saya. Kota Noah, bukan Ling-Ling yang ambil. Bukan, ah. Supri Aben, kakek tua ini bisa diam sebentar loh. Bisa? Apa namanya ke dia? Ini kelas. Saya tahu. Sampai bilang kan pas lampa. Saya tahu ini kelas. Ya elah. Maaf pak, ini kelas. Dan saya tahu. Yang bilang warung nasi siapa? Ya elah. 1 M mereka. Ember. Empang. Akhirnya bonekanya sudah menemukan wanita pujaannya. Cie, cie. Menemukan.